Allah niku moho welas moho asih jenengan nindak ke kebecian setunggal ganjarane mati keltikel jenengan nembe niat nindak ke amal kesainan pun ditulis ganjarane, neng nek niat nindak ke kejahatan dereng ditulis napa nih? dosane cobi nabi ngendikang man sopo wangi hama dua ini pepinginan niat sing kuat bihasanatin hasanatin, ake kebecian Fa'amilaha, banjur ditinda kebecian gumam kata bahallahu indahu asro Allah subhanahu wa ta'ala nyerat netepake marengake ganjaran cacah sepuluh mongko ngamale setunggal niku kelas associhipun Allah dumateng awake dhewe. Sakniki kula takon iki kalih warga ganti warna nggih. Jenengan pun nate tumon apa dereng nemoni Pak juragan, Pak bos, Mas nyambu nyambut gawe ning sampai sampeyan nyambut gawe sedina tak blonjo 10 dina. Nyambut gawe sesasi gajine 10 sasi. Enten boten juragan ngoten niku? Nek enten kula pengin kenalan ajeng nglamar gawean kula. Penak to? penak mboten. Jenengane nyambut gawe sedina ning gajine 10 dina. Nyambut gawe setahun gajine 10 tahun. Ning Allah nih, Ngeten, dunia, ta baten, nenten, niku maringi nek ten ngalam dunya mbok tak iruh rupane. Minten enten, Pak. Niku janjine pun Allah. Wa man hamma biha lan sapa wonge duwe niat nindakake kebajikan falam ya'malha ning boten sida ditindakake mergo enten uzur nggih kata bahallahu indahu hasanatan kamilah Allah Subhanahu wa taala nulis ganjaran 100% ngoten oh, niku Pakde pripun nginjang jenengan macul ten sawah kula nggih oh nggih insyaallah jenengan pun niat ajeng macul delalah niku entuk kabar sedare enten sing tilar donya nuwun sewu nggih mas kula mboten sios macul dinten niki sebab enten layatan oh nggih mboten napa-napa jenengan rasi macul kae tetep tak gaji sedina enten mboten enten mboten ngoten niki mboten enten Pak mbok tak iruh rupane wong ngene wong rasi macul kok digaji wutuh Neng Allah gaji butuh. siapa wangi niat becik nindak ke Contoh niki sing kalau wangi niki pak. Kata tiang sampun niat kuat nindak ke umroh delalah tekan mereka ten kerajaan Saudi di stop tidak boleh masuk sebab wonten gerah virus nopo corona wah jamaah umroh pada kelimpungan niki ini piye wis entek pirang-pirang kon boleh meneh ampun gelo, ampun getun ganjarane, sampun ditulis wutuh tining Allah Subhanahu wa taala. Elo niku welas asihipun Allah. Nika sawangsulipun so wa man bi bisa yaatin lan sapa wonge duweni cita-citane ndakke kejahatan nggih, kemungkaran, kemaksiat. Wah, oh, seso aku pokoke bar mulih kok ganti warna. mulih pengajian aku arep ngelompok karo kancaku arep mendem-mendemane ngebuk ane. Nye, bareng karo pengajianane mendem dosa so, diblusukke neraka ora sida. Ayo, Bro, sida mendem ra Wah, sori ya aku ora sida, aku wedi dosa aku mau. Pengajian e wedi. ditulis mboten dosane. Mboten sida niat mendem ditulis mboten. Mboten dipun serat dening Allah. Subhanahu wa taala. Tadi nek niat becik ditulis, ning nek niat elek mboten ting, tulis. Dadi Allah niku pun ape Seapi api e kali hawa dewi niku. Allah niku maha welas maha asih. Ning kadang kala awake dhewe sing dimesake malah ra duwe utek. Mboten <tuh>, kersa mikir. Enten mboten menungsuaten ngalam donya dipremakeni malah nyenthe-nyenthe malah bengok-bengok. atawa dipremake nggih dikepenake digoleki dalan sing apik ora matur nuwun malah misuh-misuh niku ngenten model wong weng ngenten semanten iki para menungsa so para jin diciptakna ngalam donya mboten purun ngibadah marang bhatumang Allah niki tiyang-tiyang ingkang tidak tahu balas budi mboten ngerti matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku bihi sayya lan Allah dumateng titahi supados titah mboten syirik